ก็อย่างนั้นبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembacaan kita pada kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sudah sampai pada kitab Hamdillah, kitab tentang hamdalah. Apa hamdalah? Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhi istafa. Dalam surat An-Naml ayat 59 Allah taala berfirman, "Qul," katakanlah, "Alhamdulillah." Segala puji lillah, hanya milik Allah. Wa salamun, dan keselamatan, kesejahteraan ala ibadihi, atas hamba Allah. Alladhi yang istofa, Allah pilih. Kemudian Allah taala juga berfirman dalam surat An-Naml ayat 93, wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatih. Wa qul, dan katakanlah, alhamdulillah sayurikum ayatih, maka Allah akan memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya. Jadi sini semua pakai fil amr, kul, katakanlah. Nah, di sini menunjukkan bahwa mengucapkan alhamdulillah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam surat Al-Isra ayat 111 Allah taala juga berfirman, Qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Wa qul, dan katakanlah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Dia tidak mengangkat anak. Dan Allah taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, la'azidannakum, niscaya Allah akan tambah nikmat kepada kalian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 105, 152 Allah taala berfirman, "Wazkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Wazkuruni, dan ingatlah kepadaku. Adzkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kamu kufur. Lalu kata Imam Nawawi, wal ayatul musarrihatu bil amri bil hamdi wa syukri wa bifadlihima kasiratun ma'rufatun. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk mengucapkan alhamdulillah dan syukur dan keutamaan keduanya, kathirotun ma'rufatun, itu sangat banyak dan diketahui. Kemudian waraina fi sunan Abi Dawud wa Ibn Majah wa musnadi Abi Awanah al-Isra'yaini
Al-Mukhrij ala Sahih Muslim rahimahumullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fa huwa aqta. Kata Rasulullah, kullu amrin, setiap urusan, setiap perkara, dzibalin yang memiliki kepentingan yang penting gitu, setiap urusan penting, la yubda'u fihi, yang tidak dimulai di dalamnya bil alhamdulillah, dengan alhamdulillah, fahu aqta, maka dia terputus, maka dia terputus. Antum kalau baca tiap kitab itu biasanya ada hadis ini, syarah kitab itu pasti ada hadis ini di awal-awal muqaddimah. Wa fi riwayatin bihamdillah, pada riwayat lain la yubda'u fihi bihamdillah, di riwayat lain bilhamdi, dalam riwayat lain kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa ajzam, setiap ucapan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah fahuwa ajzam, ajzam sama aqta. Hadis-hadis ini, riwayat-riwayat ini, kulluha, semuanya diriwayatkan di Fiktabi Arba'in lil Hafidz Abdul Qadir Ar-Rahawi. Diriwayatkan dalam kitab Al-Arba'in milik tulisannya Al-Hafidz Abdul Qadir Ar-Rahawi. Wa huwa hadisun hasanun, dan ini hadis hasan. Wa qad ruwiya mausulan kama dzakarna wa ruwiya mursalan, dan dia diriwayatkan secara mausul sebagaimana yang kami sebutkan, dan diriwayatkan secara mursal. Jadi ada riwayat yang mausul, ada yang mursal. Wa riwayatul mausuli jayyidatul isnad, dan riwayat yang mausul itu jayyid. Wa idza ruwiyal hadisu mausulan wa mursalan, kalau ada sebuah hadis itu riwayatnya satunya mausul, satunya mursal, fal hukmu litisali inda jumhuril ulama, maka hukumnya dihukumi mausul. Kalau ada hadis yang satunya diriwayat mausul, yang satunya mursal, mursal itu terputus ya, disitu mausul nyambung sama Nabi, maka dihukumi apa? Dihukumi mausul. Li'annaha ziyadatun thiqatun, kenapa? Karena tambahannya tambahan yang siqah. Wahia makbulatun indal jamahir, maka hadisnya makbul, dapat diterima menurut jumhur ulama. Wa makna dzibalin, dan makna dzibalin dalam hadis tadi, kullu amrin dzibalin, kata-kata dzibalin maksudnya adalah lahu halun yahtamu bih, yaitu urusan, perkara yang penting. Wa makna aqta, dan kata-kata aqta terputus, itu artinya naqisun wa qalilul barakah, sedikit naqis atau cacat berkahnya. Jadi setiap urusan, setiap perkara yang enggak diawali dengan alhamdulillah, maka dia barokahnya sedikit, sedikit berkahnya. Qalal ulama'u, berkata para ulama, fayustahabul bada'atu bi alhamdulillah, disunahkan untuk memulai dengan alhamdulillah. Likulli musannifin, kepada setiap orang yang mau nulis. Nah, antum yang nulis skripsi, kasih aja di mukaddimah alhamdulillahirabbil alamin. Gak usah malu. Dulu skripsinya juga begitu. Ada begitunya. Wadarisin, dan setiap orang yang belajar. Wamudarrisin, dan setiap orang yang mengajar. Antum mau belajar, awali alhamdulillah. Mengajar, awali alhamdulillah. Wa khatibin, dan setiap khatib. Wa khatibin. Bedanya khatib, toknya panjang, sama khatib, apa bedanya? Satu apa? Yang khitbah yang mana? Iya. Kalau khatib, toknya yang panjang, khatib itu artinya
ya khatib Jumat. Kalau khatib itu artinya meminang. Anda mau jadi khatib atau khatib? Dua-duanya, masya Allah. Jadi antum kalau mau minang, mau ngelamar perempuan, alhamdulillah. Awalnya begitu. Wa baina yadai sa'iril umuril muhimmati, dan di antara seluruh urusan-urusan yang penting, antum awalnya dengan alhamdulillah. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Syafi'i, uhibbu an yuqaddimal mar'u baina yaday khutbatihi wa kulli amrin talabahu hamdallahi taala wa tsana'a alaihi subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, aku menyukai untuk seorang itu memulai antara urusan khutbahnya atau khitbahnya dan setiap perkara yang dia cari, setiap urusan yang dia cari dengan alhamdulillah dan pujian bagi Allah. Wassalatu ala Rasulillah, dan shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum kalau ngapa-ngapain, ada urusan-urusan penting, baca alhamdulillah. Faslun. I'lam annal hamda mustahabun fil ibtida'i kulli amrin dzibalin kama sabaqa. Ketahuilah bahwasanya hamdalah itu mustahab pada awal setiap urusan yang penting sebagaimana telah lalu. Wa yustahabbu ba'dal firaghi minat ta'ami wasyarabi. Dan juga dimustahabkan setelah selesai dari makan dan minum. Makan selesai alhamdulillah. Jangan ketika betahak aja, betahak apa? Itu apa? Iya. Sendawa. Dan minum. Alhamdulillah. Wal utashi. Apa siapa? Utash bersin. Wa inna khidmatil mar'ati, dan ketika melamar perempuan. Iya. Alhamdulillah. Lu pakai begitu. Dulu anak waktu ngelamar itu belum tahu ini. Jadi belum praktekan. Mungkin nanti. Biar bisa dipraktekan, ya enggak? Wa huwa talabuz zawajiha, yaitu nyari istri. Wa kadza inda aqdin nikah, dan demikian juga ketika akad nikah. Maka ketika alhamdulillah. Wa ba'dal khuruji minal khala'i, dan setelah keluar dari WC. Wa sayati bayanu hadhil mawadi'i fi abwabiha bidala'iliha wa tafri'i masailaha insyaallah taala. Dan akan datang penjelasan bahasan ini pada bab-bab yang akan datang berserta dalil dan perincian-perinciannya. Wa qad sabaqa bayanu ma yuqalu ba'dal khuruji minal khala'i fi babihi. Dan telah berlalu penjelasan tentang apa yang diucapkan ketika keluar dari WC. Apa doanya keluar dari WC? Nah, keluar dari WC. Gufronaka. Wa yustahabu fil ibtida'i kutubil musannafati kama sabaqo, dan juga disunnahkan ketika memulai menulis kitab tulisan-tulisan. Wakadha fi ibtida'i durusil mudarrisin, demikian juga disunahkan ketika memulai pelajaran. Waqira'atit talibina, dan disunahkan ketika mau membaca buku. Jadi pelajar-pelajar ketika membaca mulai dengan alhamdulillah juga disunahkan. Sawa'un qara'a hadisan aw fikhan, sama saja apakah dia membaca hadis atau membaca fikih atau selainnya. Itu baca, jangan baca komik ya, baca komik Naruto. Naruto udah nggak ada ya, Naruto sekarang Naruto. Wa ahsanul ibarati fi dzalik alhamdulillahi rabbil alamin, dan sebaik-baik ibarat dalam
hamdalah adalah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sebaik-baik hamdalah. Faslun. Hamdullah ta'ala ruknun fi khutbatil jumu'ati wa ghairiha. Wa la yasihu syai'un minha illa bih. Hamdalah itu adalah rukun khutbah Jumat. Dan tidaklah sah khutbah Jumat kecuali dengan hamdalah. Wa qaulul wajib, minimalnya seorang khatib itu mengucapkan alhamdulillah. Wal afdalu an yazida minatsana, dan afdal untuk menambahkan atsana, pujian. Wa tafsiluhu ma'rufun fi kutubil fiqhi. Perinciannya itu nanti antum baca di kitab-kitab fikih. Gimana sih khutbah Jumat itu dan rukun-rukunnya? Wa ishtaratu kaunuha bil arabiyyati, dan disyaratkan hamdalah itu dengan bahasa Arab. Jadi ketika khutbah segala puji bagi Allah lah, enggak dianggap ya, belum dianggap. Faslun. Yustahabbu an yukhtima du'ahu bi alhamdulillahi rabbil alamin. Disunahkan untuk menutup doanya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi antum berdoa sunahnya ditutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kadzalika yabtadi'uhu bi alhamdulillah. Demikian juga antum mulai doa antum dengan hamdalah. Kenapa? Berdasarkan firman Allah dalam surat Yunus ayat 10, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir doa mereka para penduduk surga adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi doa penduduk surga. Wa amma ibtida'u du'ai bihamdillahi wa tamjidihi fa sayati daliluhu minal hadisi sahih qariban fi kitabis sholati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala. Dan adapun memulai doa dengan alhamdulillah dan tamjid, maka akan datang dalil-dalilnya yang sahih sebentar lagi dalam kitab selawat kepada Rasulullah. Kemudian faslun, yustahabbu hamdullahi ta'ala inda husuli nikmatin au indifai makruhin. Disunahkan membaca alhamdulillah ketika dapat nikmat atau terhindar dari sesuatu yang dibenci. Jadi antum dapat nikmat, ada yang ngirimin makanan gitu, dapat duit bulanan, gajian, alhamdulillah. Atau terhindar dari makruh, sesuatu yang dibenci, nggak jadi ulangan, alhamdulillah, masya Allah. Ujiannya diundur, alhamdulillah. Antum ujian itu dibenci atau disukai? Nikmati ya, dilupakan. Sawa'un hasola dalik, sama saja apakah perkara-perkara tadi, nikmat dan sesuatu yang dibenci itu terjadi kepada dirinya sendiri auli sahibihi, atau kepada sahibnya, kepada temannya, aulil muslimin, atau kepada kaum muslimin secara umum. Antum disunahkan untuk membaca alhamdulillah. Warwaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usri bih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Mi'raj itu didatangkan kepada beliau bi qadahaini, dua gelas. Ada dua gelas. Min khamrin wa labanin. Satunya isinya khamar, satunya isinya laban. Apa laban? Susu, satunya isinya susu. Fa nadhara ilaihima, maka Nabi pun melihat dua gelas itu. Fa akhadhal labana, maka Nabi mengambil susu. Fa qala lahu Jibril alaihi salam, maka Jibril pun berkata kepada beliau, alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Lau akhastal khamra ghawat ummatuka. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki engkau kepada fitrah. Seandainya kamu mengambil khamar, wahai Muhammad, pasti umatmu akan sesat.
Nah, alhamdulillah Rasulullah ngambilnya apa? Susu. Kemudian faslun. Ruwaina fi kitab at-Tirmidzi wa ghairihi an Abdi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, usainya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul abdi qala Allah taala li malaikati." Kalau anak seseorang, anak hamba Allah itu mati. Jadi ada seorang punya anak itu, anaknya mati. Allah berkata kepada malaikatnya, qabattum walada abdi. Kata Allah, apakah kalian mematikan anak hambaku? Fayaqulun, maka para malaikat menjawab, na'am, ya. Fayaqul, kemudian Allah bertanya lagi, qabattum samarata fuadih, apakah kalian mematikan samarata fuadih, buah hatinya? Masya Allah. Fayaqulun, maka mereka menjawab, na'am, iya. Kemudian Allah bertanya, famadza qala abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku? Fayaqulun, maka malaikat menjawab, hamidaka wastarja'a. Dia memuji engkau dan mengucapkan istirja. Apa istirja? Istirja ucapan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah ta'ala berfirman, ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di surga, wasammuhu baital hamdi, dan beri nama dengan baital hamdi, rumah alhamd, rumah pujian. Berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun, hadis hasan. Dan hadis-hadis tentang keutamaan alhamdu katsiratun masyhuratun, banyak dan masyhur. Waqad sabaqa fi awil kitabi jumlatun minal hadis sahih fi fadli subhanallahi walhamdulillahi. Dan pada awal kitab ini sudah ada disebutkan keutamaan subhanallah dan alhamdulillah. Faslun. Qala al-mutakhirun min ashabina al Khurrasaniyin, berkata al-mutaakhirun, orang-orang mutakhir dari kalangan ashab mazhab Syafi'i di Khurasan. Ini masail fikih ya. Law halafa insanun, seandainya ada seseorang dia bersumpah. Apa sumpahnya? La yahmadannallaha ta'ala bijama bimajami'il hamdi. Saya benar-benar akan memuji kepada Allah dengan sesempurna-sempurnanya pujian. Wa minhum man qala, dan di antara mereka ada yang mengatakan, saya bersumpah untuk memuji Allah bi ajallit tahamidi, dengan semulia-mulianya pujian. Ada orang bersumpah begitu, saya akan memuji Allah dengan sesempurna-sempurnanya pujian. Fatariqatun fi birri yamini. Terus gimana caranya untuk supaya sumpahnya ini terlaksana gitu kan? Pujian yang paling sempurna itu apa? Masalahnya kan di situ. Maka an yaqula, dia berkata, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Dengar itu kalau imam-imam baca doa itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hamdan, dengan pujian yang makna yuafi ni'amah itu artinya yulakiha, yang nikmat-nikmatnya itu mengikuti pujian tersebut. Fayahsulu ma'ahu, dan nikmat tadi itu terrealisasi bersama dengan pujian. Maksud dari alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amah, yuafi ni'amah artinya pujian tadi mengikuti
nikmat-nikmatnya mengikuti pujiannya. Jadi habis memuji dia dapat nikmat, kira-kira begitu. Wa yukafi'u mazidah. Itu artinya yusawi mazida ni'amihi. Pujiannya itu menyamai tambahan nikmatnya. Maknahu yakumu bisyukri ma zadahu minan ni'ami wal ihsan. Terjadi dengan syukur, mengucapkan syukur apa yang telah ditambah berupa nikmat dan kebaikan. Wa qalu, dan mereka juga berkata, law halafa la yusniyanna 'ala Allahi ta'ala ahsana tsana'i. Saya benar-benar akan sana. Sana itu bahasa Indonesianya. Alhamdulillah itu pujian. Sana itu pujian juga. Sana. Dengan sebaik-baiknya pujian. Maka tariqatul birri, cara untuk melepaskan diri, untuk supaya sumpahnya itu terrealisasi, bagaimana? La uhsi sana'an 'alaika anta kama asbat kama asnaita 'ala nafsik. Pujian yang paling sempurna kira-kira, la uhsi sana'an 'alaik. Saya tidak bisa menghitung pujian atasmu, kama asnaita 'ala nafsik, sebagaimana engkau telah memuji dirimu sendiri. Wa zada ba'dhum fi akhirih falakal hamdu hatta tardo. Sebagian mereka ada yang menambahkan, falakal hamdu, maka bagi engkau segala puji, hatta tardo, hingga engkau ridho. Ini pujian yang paling sempurna. Kemudian diriwayatkan dari Abu Nasr At-Tammar dari Muhammad bin Nadar rahimahullah ta'ala, qala Adam, berkata Adam alaihissalam, ya Rabbi, wahai Rabbku, syagoltani bikaspi yadai, engkau telah menyibukkanku bikaspi yadi, dengan usaha tanganku. Jadi Nabi Adam mengadu kepada Allah, ya Allah, engkau telah membuat aku sibuk, aku telah sibuk dengan usahaku, usaha tanganku. Fa'allimni, maka ajarkanlah kepadaku, syai'an fihi, sesuatu majami'ul hamdi wa tasbih, yaitu ham, pujian dan tasbih yang paling sempurna. Fa'uhallahu tabaraka wa ta'ala ilaihi, maka Allah tabaraka wa ta'ala memberikan wahyu kepadanya. Ya Adam, wahai Adam, idza asbahta faqul salasan wa idza amsayta faqul salasan. Wahai Adam, apabila pagi ucapkan 3 kali dan apabila sore ucapkan 3 kali. Apa yang diucapkan? Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu adalah sesempurna-sempurnanya hamdalah dan tasbih. Gitu ya. Ini jam berapa sekarang? Jam 8. Tambah dikit. Terus kitabus sholati ala rasulillah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalam surat apa? Al-Ahzab ayat 56. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada nabi dan ucapkanlah salam dengan sebenar-benar salam. Hadis-hadis tentang keutamaan dan perintah untuk bersolat kepada Nabi, aksaru min antuh soro, lebih banyak dari yang bisa kita hitung. Walakin nashiru ila akhrufin min dhalika tanbihan ala ma siwaha tabarukan lil kitabi bidhikriha. Akan tetapi kami syaratkan di sini sejumlah hadis sebagai peringatan dan tabaruk
dalam penulisan kitab tersebut. Jadi Imam Nawawi bertabaruk dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Anda berbanyak solawat. Kenapa kata? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sunan Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Sedekat-dekatnya manusia kepadaku di hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak sholawat kepadaku. Ini kadang kita ini pelit sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelit. Kata Imam Ibnu Hibban, di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya yang paling berhak mendapat derajat ini, yang paling dekat kepada Nabi di hari kiamat adalah siapa? Ahlul hadis. Ahli hadis. Kenapa? "Id laisa min hadhil ummati qaumun aktsarus sholati alaihi minhum." Karena enggak ada satu orang pun dari umat ini yang lebih banyak sholawatnya daripada ahlul hadis. Mana enggak? Para ahli hadis itu kalau nulis hadis ada nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam, bersholawat mereka. Kalau nulis hadis 1000 satu hadisnya itu ada disebut 2 kali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2000 kali. Masyaallah. Dan nanti orang yang membaca salawat, dia dapat juga pahalanya. Makanya kata Imam Ibnu Hibban, yang paling berhak adalah para ahli hadis. Kemudian dalam Sunan Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Ibnu Majah, dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya hari yang paling utama itu adalah hari Jumat. "Faktsiru 'alayya minas sholati fi." Maka perbanyaklah kepadaku bersholawat di hari Jumat. "Fa inna sholatakum ma'rudatun 'alayya." Karena sholawat kalian itu ditampakkan kepadaku. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa tu'radu sholatuna 'alaika wa qad aramta?" Wahai Rasulullah, bagaimana ditampakkan sholawat kami kepadamu sedangkan engkau ketika itu aramta? Sudah jadi hancur. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, "Innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya." Sungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para nabi. Kemudian kata Imam Nawawi, "Aramta bi fathhi ra wa iskanil mim wa fathhi ta." Kata-kata aramta dengan memfathahkan ra, mensukunkan mim dan memfathahkan ta, asluhu aslinya armamta. Ini bahasa sorof ini. Aslinya adalah armamta. Kalau armamta berarti sulasi mujarotnya apa? Armamta. Hah? Sulasi mujarotnya apa? Armamta. Aromta itu aslinya armamta. Tambahannya itu apa? Armamta itu tambahannya apa? Hamzah. Tambahannya Hamzah. Berarti apa? Romma. Romma.
aroma, aroma. Asalnya armamta. Fahadafu ihdal mimaini. Maka mereka membuang salah satu mimnya. Mimnya kan tadi mimnya ada dua tuh, armamta. Maka mim satunya dibuang. Ini adalah bahasa sebagian orang Arab. Maka jadi aromta. Aromta, roma itu artinya hancur, remuk. Ada juga yang membaca aromats, aromats dengan memfathahkan ro dan mim yang ditasydid. Maksudnya aromats al-idhamu, tulang-tulangnya remuk, tulang-tulangnya remuk. Waqila dan dikatakan fihi aqwalun akhor, ini adalah apa namanya pendapat yang lain. Allahu a'lam. Kemudian dalam Sunan Abu Daud di akhir kitab haji, Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu qabri aidan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Kata Nabi SAW, la taj'alu, janganlah kalian jadikan qabri, kuburku, aidan, sebagai id. Apa sebagai id? Iya, sebagai tempat peringatan, sebagai tempat peringatan. Maksudnya gimana? Orang datang ke sana, terus kumpul-kumpul di sana, ibadah di sana. Wasallu alayya, itu enggak boleh. Dan solawatlah kepadaku. Fa inna solatakum, karena sungguhnya solawat kalian tablughuni haitsu kuntum, sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Kemudian adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seorang itu memberi salam kepadaku melainkan Allah pasti mengembalikan ruhku hingga aku bisa membalas salamnya. Jadi kalau kita mengucapkan salam kepada Nabi, salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, Nabi bisa menjawab. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Raghima anfu rajulin." Raghima anfu rajulin. Raghima itu artinya berdebu. Anfu apa anfu? Anfun apa anfun? Anfun, ah? Ini nih anfun. Hidung. Berdebu hidung seseorang. Maksudnya apa? Semoga Allah menghinakan dia. Ini orang kalau nyusruk, nah hidungnya berdebu, itu maksudnya gitu. Raghiba anfu rajulin. Semoga Allah menghinakan seorang gitu. Kalau arti letter lucknya, hidung seorang itu berdebu gitu. Maksudnya semoga Allah menghinakan seorang yang dzukirtu indahu, disebut namaku di sisinya, falam yusolli alayya, tapi dia enggak bersolawat kepadaku. Kemudian beliau juga bersabda, man dzukirtu indahu fayusolli alayya, barang siapa yang disebut namaku di sisinya maka bersolawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya maratan sallallahu azza wa jalla alaihi asyran. Kenapa? Karena barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kemudian kata beliau lagi, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya faqad syakiya. Barang siapa yang disebut namaku di sisinya dan dia tidak bersolawat, maka sungguh dia telah celaka. Kata beliau lagi dalam Sunan At-Tirmidzi, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Seorang yang bakhil itu adalah orang yang disebut namaku di sisinya dan dia tidak bersolawat kepadaku.
Qala Imam Abu Isa At-Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi inda hadzal hadis, ketika menjelaskan hadis ini, yurwa an ba'di ahli ilm, diriwayatkan dari sebagian ahli ilmi, qala, dia bersabda, idza shallar rajulu 'alan nabi marratan fil majlis, apabila seseorang itu telah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali di satu majelis. Jadi majelis gini disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bersolawat ketika itu, ajza'anhu, maka itu sudah dianggap cukup makana fi dzalikal majlis, untuk satu majelis. Paham enggak? Satunya majelis itu. Jadi satu majelis nih ada misalkan ya duduk-duduk pengajian segala macam. Pengajian misalkan. Di dalam pengajian itu biasanya disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang itu sudah bersolawat sekali, itu sudah dianggap cukup untuk solawat satu kali majelis sampai selesai. Jadi nanti seandainya disebut nama Nabi lagi, dia tidak bersolawat, sudah dianggap cukup. Gitu maksudnya. Itu dalam satu majelis. Tapi kalau itu berlaku untuk satu orang ya. Kalau misalkan yang solawat dia, yang itu belum, misalkan, yang itu ya nggak dianggap, dia aja yang dianggap. Jadi per orang. Yang ngisi pengajian yang sholawat, ya buat yang ngisi pengajiannya aja. Dan kalau dia sampai akhir majelis disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dia enggak bersholawat, maka dakhil dia. Baik, kita cukupkan di sini. Wallahu ta'ala bisawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.